Kembali lagi di channel aku, Erna Sabania. Sesuai judul dan temanya, pasti kalian tahu aku bakalan bikin tutorial apa lagi. Ya bener banget, aku bakalan bikin tutorial squishy paper yang bentuknya HP, yay. Nah seperti biasa, aku bikin tutorial ini karena ada yang komen di video sebelumnya. Ntar aku bakal latihin komentarnya. Tarah, ini dia komentarnya. So yep, daripada kelamaan langsung aja aku kasih tahu banyak. Tapi sebelum aku kasih tahu banyak, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe dulu sini ya. Oke, daripada kelamaan langsung aja aku kasih tahu bahan-bahannya. Bahan yang pertama di sini kita butuh kertas lapis, pensil gambar, lakban bening yang ukurannya kecil dan lakban bening yang ukurannya besar. Terus di sini juga kita butuh penggaris, pensil, spidol, penghapus dan gunting. Untuk isinya di sini aku pakai si boneka. Ntar buat kalian yang nggak punya si boneka bisa pakai kantong kresek atau spons. So yep, daripada kelama langsung aja kita bikin tutorialnya. Thank you.
Sudah jadi guys, ini dia hasilnya. Squishy paper yang HP-nya sudah jadi. Dan yap, ini dia hasilnya. Ini tampilan depannya, terus ini dia tampilan belakang ya. Keren banget ya guys. Terus squishy HP ini tuh temanya kayak iPhone gitu. Soalnya belakang kayak ada logo Apple-nya, terus ada kamera gitu. Nah, sebelum kita squish, kita review dulu squishy paper HP-nya. Ini kita review mulai dari aplikasinya. Aplikasinya di sini ada YouTube, ada ini, ada ini, ada ini. Terus ini ada galeri gitu buat nyimpan foto. Terus di sini ada buat nyimpan video. Ini ada logo Shopee gitu. Oke guys, daripada kalau langsung aja kita squish squishy-nya. Kita lihat squishy-nya tuh dia slow atau soft atau enggak slow. Langsung aja kita squish. Untuk squishy-nya lumayan slow dan soft juga ya guys. Tadi kan kalian lihat di tutorialnya pas masukin isi bonekanya gitu, itu aku masukinnya agak tebel. Ini pokoknya enak banget di squish guys, lucu. Terus ini kayak ini warna hijau, ada warna kuningnya. Sini ada kamera juga loh di depan. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Semoga tutorial cara membuat squishy paper yang bentuk HP ini bermanfaat untuk kalian. Dan segitu dulu video dari aku ya. Assalamualaikum. Bye-bye.